transfer window pemain Madura United untuk putaran Liga 1 2021-2022 sudah dimulai pertanggal 15 Desember 2021. Guna meregangkan ketegangan syaraf atas siapa saja pemain yang dicoret dan yang didatangkan, pelatih Madura United Fabio Lufundas menikmati pemandangan sunset di restoran seafood Asela, Camplong, Kabupaten Sampang. Selain memesan menu ikan segar, pelaih juara Liga Champion Asia bersama klub Korea Selatan ini juga tampak menikmati sajian kelapa segar khas Asela. Menu kelapa segar tersebut diposting di histori Instagramnya oleh Coach Fabio pada Kamis 17 Desember 2021. Coach Fabio juga tampak mengabadikan proses perubahan sunset di ujung barat langit Laut Madura lewat restoran seafood Asela. Selamat menikmati kuliner khas Madura untuk Coach Fabio Lufundas.